Sahabat mutiara keluarga yang terkasih, di dalam kehidupan pasti pernah kita mengalami iri hati terhadap keluarga lain. Kita seringkali iri hati terhadap kesuksesan orang lain, perekonomian orang lain, jabatan atau kekuasaan yang orang lain pernah miliki. Seringkali kita juga seringkali iri terhadap kesuksesan atas prestasi anak dari keluarga yang lain. Iri hati menandakan tingkat iman kita, saudara. Oleh karena itu, ketika kita iri hati, kita harus banyak menggantikan dengan ucapan syukur. Kita harus percaya, kita harus mengembangkan talenta yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita, dan itu kita kembangkan. Ubahlah iri hati saudara dengan perbanyak ucapan syukur terhadap kelebihan yang telah kita miliki dari Tuhan. Tuhan memberkati, salam sukacita kasih.